Pemirsa, kita awal informasi siang ini dari tawuran yang kembali terjadi di antara dua kelompok remaja, dan ini lokasinya di Kebonanas Jatinegara Jakarta Timur pada Jumat dini hari. Ya, akibat tawuran, sejumlah kaca mobil dan kaca rumah milik warga pecah terkena lemparan batu. Hari ketiga lebaran, tawuran antara remaja masih saja terjadi. Tawuran ini terjadi di kawasan Kebonanas Jatinegara Jakarta Timur pada Jumat dini hari. Dua kelompok remaja yang terlibat tawuran ini saling serang di gang sempit menggunakan batu, kayu, hingga petasan. Tawuran baru bisa dilerai setelah tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur datang untuk membubarkan dua kelompok remaja ini. Ya, untuk sementara ini, atas kejadian yang terjadi di Jalan Otisna 3, ya, tepatnya di dekat Masjid Anuria, ini terjadi karena permasalahan di bulan puasa kemarin. Permasalahan ini karena masalah mau minum sahur. Jadi ini kayak ribut yang tertunda. Jadi mereka baru melakukan ini kurang lebih 20 menit yang lalu. Dan sementara ini kita berhasil mengamankan satu orang dan juga pelaku tawuran antar warga. Tidak diketahui penyebab pasti tawuran remaja ini. Namun akibat tawuran, sejumlah kaca mobil dan kaca rumah milik warga pecah akibat terkena lemparan batu. Mana lagi? Pecah-pecah. Saya kan apa gitu, sepi kali. Pas saya lihat, kok ada tawuran? Yaudah, saya diemin aja. Pas saya mau keluar, saya mau pindahin motor, nggak bisa lagi. Yaudah. Tahu nggak bang, yang tawuran anak mana? Nggak tahu saya. Warga menyayangkan aksi tawuran ini terjadi saat momen Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya yang harusnya dimanfaatkan untuk saling memaafkan justru ternodai dengan tawuran. Dari Jakarta, Rizky Itiar Yahya untuk CSIR TV.